flat saja. Kemudian saya dipindahkan ke Bentong. Baik, cikgu yang saya hormati sekalian, slot yang terakhir ini insyaAllah kita akan jalankan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan kepada kita. Jadi macam biasa, orang terakhir macam saya ni ada tiga muka yang cikgu, yang tuan-tuan akan tengok. Cikgu akan dapat ke semua tu, jangan bimbang. Ya, sampai masa kita akan lepaskan cikgu balik, dan rakan-rakan yang lain pula akan menanti giliran sama ada besok ataupun tahun depan ataupun tahun lusa. Semua kementerian perlu melaksanakan kursus madani yang disusun oleh negara kita pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, ada fokus lagi pada saya? Ada? Baik, saya nak tengok fokus dan betul ke tidak. Cuba tepuk tangan sekuat-kuat yang saya boleh dengar. Tak kuat. Mula. Jadi, kita nak tengok kadar kuat dia tu. Kita mula dengan satu jari. Tuan tepuk tangan. Kita boleh dengar beza dia nanti. Pemimpin sebagai cikgu, kita boleh cakap. Ikut apa saya cakap. Tetapi kebanyakan orang akan ikut apa yang kita buat. Sebab tu di sekolah, kita bercakap, mestilah sama dengan apa yang kita buat. Baru pelajar akan ikut, baru masyarakat akan dengar apa yang pemimpin cakap. Cakap suruh berfikir. Baik, itu adalah perkara-perkara yang harus kita kuasai sebagai seorang pendidik. Baik. Yang kedua, saya nak uji. Baik. Katakanlah cikgu-cikgu ni, angkat tangan. Siapa yang dah berkahwin, angkat tangan. Angkat tangan siapa yang dah berkahwin. Baik, soalan ni valid untuk diorang lah, tapi tak apa. Okay. Kalaulah ditakdirkan Tuhan berikan kita kelebihan untuk kita kembali zaman muda kita, hidup remaja balik bersekolah. Itu kalau kita dikembalikan pada zaman silam ya. Okay, tak. Okay, tak apa, nampak tuan-tuan dah bersedia, dah fokus. Boleh ya? Baik. Aktiviti kita yang terakhir ni mudah saja, iaitu wafakat membawa berkat. Di daerah-daerah lain, kita buat satu-satu. Satu-satu-satu-satu. Memanglah, tuan boleh nampak kelemahan kekuatan kumpulan tu. Tapi, baik, dua stesen, dua kumpulan akan bermula di bawah tangga. Dua kumpulan lagi akan bermula di tembok sana. Dua kumpulan akan bermula di belakang. Cabarannya berbeza-beza. Cabarannya berbeza-beza. Saya akan undi. Saya akan undi. Siapa yang akan dapat kumpulan satu, dua, tiga, empat, lima, dan cawan ni letakkan di bawah sebelah kiri, sebelah kanan. Jadi pintu tengah ni dua, satu kumpulan masuk pintu yang satu, satu kumpulan akan masuk pintu yang satu lagi tu. Kumpulan tiga, empat, dia di sebelah kiri satu kumpulan. Kumpulan yang kanan tu dia akan masuk melalui lorong Azhar dan Maybe kuning tu. Yeah? Kumpulan yang satu lagi ni, dia bermula belakang Azhar tu, dia akan masuk celah ikut lorong Toyota Vios tu dengan Azhar tu. Cabaran dia ialah lorong tu sempit. Bagaimana kita nak lalu dengan kumpulan dengan bawa barang ni? Eh? Baik, dalam ni kita akan isi air penuh. Jadi kalau tuan-tuan bawa tak stabil, dah air tumpah, dia boleh membocorkan kertas tu dan dia boleh jatuh. Jatuh, tuan-tuan kalah. Okey? Baik, yang di sana cabaran dia ialah lopak tu. Ada lopak air sikit je, saya tak ambil yang banyak-banyak, saya ambil yang sikit saja tu. Iaitu kalau tuan-tuan keluar nanti pintu sana eh. Pintu dua tu, kan pintu ni. Pintu sana tu, guru yang tengah antara junior dan senior untuk beri pertanyaan dan pendapat. Sini seorang, yang sini paling junior. Yang paling junior ya. Tetapi, ada dua kumpulan ketiga yang bermula dia gagal, betul? Betul. Bermula dia gagal. Baik, kita nak minta pandangan diorang nanti. Kenapa? Semangat tetap ada. Okay, saya nak ulang lagi tadi tapi tak diberi kertas pandai. Ah, kemah. Baik kita koyak dulu. Oh. Ya, daripada aktiviti tadi lah, kita nampak dalam sesuatu aktiviti ataupun tajuk hari ini kena ada memfahamkan. So, dia kena ada kerjasama antara ahli kumpulan apa yang kita bawa ni. Okay. Jadi kesilapan kecil boleh menyebabkan kita gagal lah dalam membawa misi itu sampai ke penamat. Tetapi kita tidak berputus asa, insyaAllah kan. Tambah hari. Okay, jadi tanya kepada ahli kumpulan satu yang terbaik memberikan kerjasama yang terbaik lah sepanjang hari. Okey, tanya. Dikasihkan. Baik.
dilalui oleh kumpulan ini dan diberikan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau itu yang berlaku, itulah hasilnya yang akan kita dapat. Betul? Baik, kumpulan kedua, silakan. Pertengahan. Okey, cikgu. Cikgu nama apa? Aziz. Cikgu Aziz. Hai Aziz. Hai. Okey. Nama saya Aziz. Kedua, kami berjaya tanpa sebarang stesen empat. Antara Azhar dengan Aziz. Jadi kami bagi kepada dua bulan. Semoga saja untuk melalui antara Azhar dengan Bios memerlukan orang yang kecil. Okey. Kemudian untuk membawa masuk dan letakkan tu melalui orang yang kuat betul. Sebab tak kuat betul mungkin ada perempuan. Mana yang orang kita berawak dia besar-besar lah. Tapi besar-besar lagi. Okey. Jadi yang pentingnya tiga lah. Dekat situ kepentingan kerjasama. Yang itu teknik yang diorang bolehkan untuk lepas di laluan yang sempit. Okey. Tanya. Pelan tiga. Pelan junior. Cikgu. Cikgu nama apa? Saya Aris. Hai Ali. Hai Ali. Okey, untuk kumpulan kami, kami berada di sana yang kena naik tangga dan melintasi longkang. Jadi apa yang saya belajar daripada aktiviti ini, yang pertama adalah pentingnya untuk tahu kita apakah laluan yang kita perlu ambil. Okey, kemudian kami juga belajar untuk kekal tenang dalam apa pun cabaran yang kita dapat. Kumpulan cikgu berjaya atau tidak? Berjaya dalam cubaan. Yang pertama. Ya, tanya. Ya, mereka cabaran kita lebih teruk daripada tuan. Bagi bermula di bawah tangga. Kemudian laluan longkang. Kita pergi kepada kumpulan empat. Senior. Paling senior, cikgu Azri. Cikgu nama apa? Cikgu Fazrul. Hai. Hai Fazrul. Untuk cabaran tadi, kami tempat yang paling susah sekali lah. Naik bukit turun bukit, naik bukit turun bukit. Okey. Walau bagaimanapun kami dapat mengatasinya dengan jayanya lah. Tidak ada kelemahan. Kita sama dengan baik. Cuma kami di atas tadi, kami diserang oleh halangan luar. Kami ditambah air dengan sepenuh-penuhnya. Dikacau lah maka kami gagal seketika. Kami hati bangkit kembali dan berjaya dengan jayanya. Okey. Tanya. Berjaya kedua yang kedua. Okey. Silakan pelagi. Tengahan dia. Cikgu perkenalkan diri. Siapa nama? Assalamualaikum. Nama saya Cikgu Linda. Baik, Cikgu Linda. Hai, Cikgu. Hai, Linda. Dalam kumpulan mendengar itulah kumpulan yang kami lah pada hari. Kumpulan cikgu, session mana? Session yang kita lakukan. Di sana ya? Okey. Jaya ya? Okey, tanya. Kumpulan yang berlalu upaya. Okey. Kumpulan terakhir. Kenalkan cikgu diri dulu. Assalamualaikum, saya Syazwani. Hai, Syazwani. Uludong. Bulan 6. Tugasan ni ibarat seperti ideologi sebuah organisasi di mana pentingnya pemimpin dan orang di bawah pemimpin tu mendengar arahan dengan jelas. Jadi alhamdulillah kumpulan kami berjaya bawa cawan tu daripada luar masuk ke dalam tanpa sedikit pun air tumpah. Okey, tanya. Baik, terima kasih ya. Baik. Cikgu telah melihat dari segi skop dan sudut pandangan yang berbeza. Masing-masing punya sudut pandangan. Ada melihat dari sudut kerja buat kita di sekolah, dia melihat daripada sudut kita bermasyarakat, dan kumpulan terakhir Anis melihat dari sudut organisasi. Semuanya betul. Semuanya betul. Itulah apa yang tuan-tuan dah lalui. Dan bagi saya, saya nak menyampaikan, sebab khusus kita ini adalah khusus kenegaraan, saya nak bagi sudut dari sudut dilihat dari sudut kenegaraan. Dan jadi akhirnya kita harus melihat dari sudut kenegaraan apakah aktiviti yang kita lalui betul pertama. Baik, untuk maklumat tuan-tuan, kertas yang tuan-tuan pegang tu, dia dianalogikan.